semua. Perkenalkan dan teman-teman saya yang saya banggakan. Diajari terus, dibekali terus hal-hal yang membuat dia bisa bercerita tentang Kota Semarang. Di Kota Semarang kita minta untuk membuat program unggulan. Jadi ada sekolah sehat, sekolah anak-anak, ramah anak-anak, termasuk punya SMP 38, sekolah Duta Wisata. Jadi saya senang aja karena pasti akan muncul hal-hal yang lebih khusus lagi di dalam mendidik adik-adik kita, terutama di SMP 38 arahnya adalah pariwisata. Kita tahu Semarang itu juga mencanangkan sebagai kota pariwisata, memang ini tantangannya berat karena lagi pandemi COVID. Pariwisata menjadi sektor yang paling terkena dampaknya. Nah, ini tantangan buat kita semuanya, termasuk bagaimana kemudian mendidik adik-adik kita ini mampu menjadi duta wisata untuk mengangkat kembali pariwisata di Kota Semarang. Tuh, jadi kan pariwisata ini kekuatannya harus ada pada narasi ya, cerita. Bagaimana kemudian anak-anak muda bisa bercerita tentang kehebatan Kota Semarang. Bagaimana kemudian orang tua juga bercerita dengan gaya orang tua untuk mempromosikan Kota Semarang dan seterusnya. Maka semua segmen nanti akan bisa terpenuhi kalau punya style dan model yang sama-sama untuk mendukung pariwisata Kota Semarang. Ya, perlu dikembangkan untuk di sekolah ini sendiri, Pak. Sekolahnya saya minta Kepala Dinas Pendidikan harus segera dibangun, ya kan? Karena antara kiri dan kanan beda. Tadi Pak Kepala Sekolah juga cerita, Pak, ruangannya kalau hujan kebanjiran ya, itu Pak Gun. Pokoknya paling telat tahun depan harus dikerjakan. Yang kami hormati, Kepala SMP Negeri 38 Semarang di Kota Lama tentunya ada beberapa item yang menarik. Ini kegiatan sekolah duta wisata yang kita luncurkan di SMP Negeri 38 ini menangkap dari kondisi yang berkembang di Kota Semarang sendiri, di mana Kota Semarang sudah banyak berbenah tentang kegiatan wisata, destinasi wisata. Dalam komitmen kita bergerak bersama, tentu saja kita tidak bisa berdiam diri. Kita punya potensi, punya sumber daya yang jangkauannya tentu saja agak beda secara praktis, tapi kita dalam jangka panjang adalah memberikan edukasi kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengerti, memahami, dan mengenal betul potensi destinasi wisata di Kota Semarang yang pada akhirnya tidak hanya memahami, tapi nanti punya sikap empati yang tinggi untuk mencintai, memiliki rasa handarbeni, itu berarti nanti akan bisa memelihara bersama-sama yang pada akhirnya bisa mengaplikasikan, mempromosikan ke tempat lain, sehingga kadang wisata-wisata dia akan kenal wisata di tempat lain tapi lebih kenal di tempat kita sendiri. Ini yang perlu kita didik kepada anak-anak dan warga sekolah pada umumnya. Kira-kira nanti tugasnya buat mereka-mereka seperti apa sih, Pak, para pelajar ini? Tugas ini kita kan polanya kita integrasikan ke dalam kurikulum. Jadi semua mata pelajaran dalam pembelajaran kontekstual itu kan bisa dimuati dengan kegiatan. Apa misalnya kita wisata, berarti contoh-contoh wisata. Tugas-tugas mereka yang pertama bagaimana mereka bisa bercerita. Tadi Pak Wali juga menyampaikan narasi ya. Menyampaikan kepada tetangga, menyampaikan kepada saudaranya, menyampaikan kepada temannya bahwa wisata di Kota Semarang itu luar biasa. Kita tidak praktis bagi-bagi brosur, tidak itu, karena ini edukasi oleh pendekatan pendidikan, sehingga pendekatannya adalah pada intelektual, kemudian pada pendekatan bagaimana sikap mentalnya supaya nanti menguasai, dia mengerti tentang kegiatan wisata dan mencintai wisatanya di Kota Semarang. Ya, dengan cara saya kan mempunyai Instagram, Facebook, dan akun YouTube, yaitu dengan mengisi konten tersebut dengan vlog ke tempat wisata tersebut, yaitu kita dengan cara mendeskripsikan tempat wisata yang ada di Kota Semarang ini. Contohnya di Kota Lama, Lawang Sewu, dan Klenteng Sampokong. Terlebih itu, saya juga mempublish konten tersebut untuk umum agar teman-teman saya pun tertarik berwisata ke lokasi tersebut.